Akhirnya Honda NSX Type S generasi kedua resmi dijual di Jepang dengan peningkatan performa serta desain yang lebih agresif dibandingkan generasi sebelumnya. Kehadiran NSX Type S ini sekaligus menandai akhir dari eksistensi supercar besutan Honda di industri otomotif dunia. Pada rilis resminya, Honda mengumumkan spesifikasi yang akan digendong oleh NSX Type S mulai dari mesin, fitur hingga pada material yang disematkan pada interiornya. Pada bagian mesin Honda NSX Type S menggunakan mesin V6 3.5 liter DOHC twin turbo dengan sistem 4WD Sport Hybrid SHAWD. Mesin tersebut dikawinkan dengan transmisi otomatis 9 percepatan dual clutch transmission. Kabarnya dengan bekal mesin tersebut, Honda NSX Type S ini mampu menghasilkan tenaga hingga 600 tenaga kuda dengan tendangan torsi yang mencapai 667 Nm. Angka tersebut meningkat dari yang ditawarkan oleh Honda NSX reguler yang menghasilkan tenaga 573 tenaga kuda dan torsi 645 Nm. Di samping itu, sistem transmisi pada Honda NSX Type S ini juga dibekali dengan pengoperasian pedal hold dan downshift. Melalui fitur tersebut, pengendara dapat mengatur suara mesin dan mengoperasikan perpindahan transmisi sesuai dengan kebutuhan. Honda NSX Type S ditawarkan dengan clear carbon matte grey akan hadir dengan unit yang terbatas. Dikutip dari MotorOne, Honda NSX Type S ini akan segera dijual di seluruh dunia dengan banderol mencapai $169.500 sampai $182.500. Honda akan memproduksi 350 unit NSX Type S untuk konsumen di seluruh dunia yang terbagi dari 320 unit di luar Jepang dan 30 unit di Jepang. Belum ada informasi apakah model ini akan dijual juga di Indonesia. Namun Honda Prospect Motor diketahui belum pernah menjual model NSX untuk konsumennya di tanah air. Beralih ke bagian eksteriornya, Honda NSX tipe S memiliki tampilan yang lebih lebar, lebih rendah serta menampilkan desain yang lebih menonjol dibandingkan model sebelumnya. Pada fascia depan, desain bumpernya menggunakan penambahan carbon fiber sports package untuk meningkatkan kinerja aerodinamika kendaraan saat dipacu di jalan raya. Selain itu, pada bagian belakang, Honda NSX juga menyematkan bumper yang lebih dinamis yang juga menggunakan material carbon fiber sport package. Di bagian kaki-kakinya, Honda NSX Type S menggunakan felg dengan desain forged aluminium wheels berukuran 19 inci pada roda depan dan 20 inci pada roda belakang. Dengan menampilkan desain yang lebih dinamis ini, Honda NSX Type S memberikan warna baru pada konsumen dari generasi ke generasi. Beralih ke bagian eksteriornya, Honda NSX Type S memiliki tampilan yang lebih lebar, lebih rendah serta menampilkan desain yang lebih menonjol dibandingkan model sebelumnya. Pada fascia depan, desain bumpernya menggunakan penambahan carbon fiber sports package untuk meningkatkan kinerja aerodinamika kendaraan saat dipacu di jalan raya. Selain itu, pada bagian belakang, Honda NSX juga menyematkan bumper yang lebih dinamis yang juga menggunakan material carbon fiber sport package. Nah, demikian merupakan pembahasan mengenai Honda NSX tipe S yang sudah rilis di Jepang. Semoga tahun depan Honda NSX tipe S ini bisa masuk ke Indonesia. Amin.